Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Skincare and Skui. Kali ini Sena mau mereview ingredients tentang Implora Semen DNA Serum. Masih ingatkah teman-teman tentang berita yang pernah viral yang satu ini? Hal ini membuat perawatan menggunakan DNA ikan salmon meroket. Tidak ketinggalan, brand Implora juga ikut mengeluarkan serum yang mengandung DNA ikan salmon. Tapi, apa sih manfaat menggunakan DNA ikan salmon untuk perawatan kulit wajah? Yuk kita simak! DNA ikan salmon dapat mengatasi peradangan, menjaga kelembapan kulit, sampai dengan mengatasi jerawat pada kulit wajah. Sehingga tidak heran, DNA ikan salmon dapat membuat kulit wajah lebih awet muda dan terhindar dari penuaan dini. Namun, perawatan menggunakan DNA ikan salmon terkenal dengan harganya yang cukup mahal. Di tengah riuhnya skincare yang berbasis DNA ikan salmon, Implora membuat gebrakan yaitu mengeluarkan serum yang ada DNA ikan salmonnya dan pastinya terjangkau. Sebelum ada yang ngejudge kalau harga murah pasti nggak bagus, harus tonton video ini dulu sampai habis. Produk ini memiliki beberapa key ingredients. Yang pertama yaitu hydrolyzed collagen yang sangat baik untuk menghidrasi kulit kita. Yang kedua ada glycogen yang dapat menghidrasi kulit dan diklaim lebih baik dari hyaluronic acid. Selanjutnya ada DNA ikan salmon yang dipercaya kaya akan nutrisi, vitamin, dan protein yang baik untuk kulit. Produk ini juga mengandung 7 komponen NMF atau Natural Moisturizing Factor, yaitu sebagai berikut. Selain itu, produk ini juga mengandung niacinamide yang memiliki segudang manfaat untuk kulit wajah, dari mencerahkan wajah sampai dengan mencegah kulit wajah terkena dampak buruk dari sinar UV dan blue light. Selanjutnya, ada ekstrak dari lidah buaya yang dapat mengobati iritasi, mengatasi jerawat, dan mengatasi kulit kering. Selanjutnya, di produk ini terdapat Eklonia Alpha yang dapat melindungi kulit dari stres oksidatif dan dapat mencerahkan kulit wajah. Sedangkan untuk bahan pelengkapnya yaitu sebagai berikut. Sehingga dapat disimpulkan kalau produk ini bebas dari alkohol, paraben, silikon, pewangi, dan bebas dari minyak. Produk ini mengandung komposisi yang berpotensi komedogenik yang tidak terlalu mengkhawatirkan. Namun, produk ini tidak direkomendasikan untuk yang memiliki fungal acne. Untuk harganya sendiri berkisar dari harga 20 ribuan sampai dengan 30 ribuan tergantung dari toko yang menjualnya. Nah, itu dia review ingredients dari Implora Semen DNA Serum. Tentunya produk ini pasti menggugah selera bagi para penikmat skincare Indonesia karena dengan segudang manfaat yang ditawarkan, kita dapat membelinya dengan harga yang amat sangat terjangkau. Jadi bagaimana teman-teman? Apakah sekian dulu ya video dari Sena. Semoga video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.